Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai IT Glitchers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, bertepatan dengan hari anniversary Ayu Ting Lisius. Di sini Mimin akan memberikan beberapa foto kenangan Ayu Ting Lisius bersama Ayu Ting Ting sebelum datangnya pandemi COVID-19. Dan doa dan harapan Mimin dan juga semua Ayu Ting Lisius dimanapun berada, semoga bisa bertemu kembali dan bercengkrama kembali ya seperti dulu nih. Dilansir langsung dari Ayu Ting Lisius Jabodetabek, gak terasa udah satu dekade kebersamaan kita ya guys, karena pandemi yang bikin kita belum bisa bertemu. Tapi yang penting kita semua selalu sehat, insya Allah kita segera jumpa lagi, ketawa bersama dan melepas rindu. Kita dari Ayu Ting Lisius Jabodetabek mengucapkan happy anniversary Ayu Ting Lisius 10 tahun, sehat selalu untuk semua Ayu Ting Lisius di seluruh Nusantara. Semangat dan penuh cinta, love you untuk Ayu Ting Lisius dimanapun berada. Terima kasih doa dan ucapannya Ayu Ting Lisius Jabodetabek, semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi cepat berlalu agar kita semua bisa bertemu dan tertawa bersama lagi. Dan juga di sini dilansir langsung juga dari Ayu Ting Lisius official update, happy 10 tahun anniversary Ayu Ting Lisius, semoga semakin kompak, semakin solid, selalu support karir Teh Ayu Ting Ting. Tak terasa satu dekade sudah kita bersama, dipersatukan dalam sebuah fanmail. Semoga seterusnya kita bisa selalu kompak dalam suka maupun duka, amin ya robbal alamin. Juga di sini dari Yudi Kasyari, Revos from Ayu Ting Lisius Jabodetabek, happy anniversary Ayu Ting Lisius, love you untuk semua Ayu Ting Lisius dimanapun berada. Terima kasih Yudi Kasyari atas doa dan juga ucapannya, semoga pandemi cepat berlalu ya. Dan terlihat di sini kebersamaan seluruh Ayu Ting Lisius berkumpul bersama Ayu Ting Ting, kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih selalu mendukung dan juga mendoakan Ayu Ting Ting hingga saat ini, semoga semuanya bisa selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan rezeki dan semuanya dilancarkan. Postingan ini mendapatkan berbagai unggahan dari para sahabat. Dari Nur Mami, selamat kompak terus, tetap jaga silaturahminya. Dahan Tati memiringkan emotik love-nya, happy anniversary yang ke-10 Ayu Ting Lisius. Amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan, semoga kebahagiaan juga selalu bersama sahabat semua di rumah. Oke sahabat semua, inilah berbagai kebahagiaan yang ditunjukkan oleh para fans Ayu Ting Ting, yaitu Ayu Ting Lisius. Satu-satunya fanbase Ayu Ting Ting adalah Ayu Ting Lisius ya. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung Ayu dan juga selalu berikan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting agar selalu sehat dan selalu bisa berkarya serta selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua nih. Dan di sini juga ada berita terbaru nih dari si Pangeran Tampan yang kemarin baru saja menjadi bintang tamu di acara Brownies TV. Ya, ada Zevi Santoso di sini menuliskan, pagi manis Brownies TV, masya Allah cantik banget Ayu Ting Ting. Terima kasih Kak Zevi, semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya dan juga lancar pekerjaannya, amin ya rabbal alamin. Sontak dari postingan pria tampan ini mendapatkan respon dan juga komentar dari berbagai sahabat. Salah satunya dari Lia Putriana mengirimkan emotik love-nya sebanyak 5 kali. Dari ini Intan, foto lagi yang kedua ya Kak Jet sama Kak Ayu. Pa 28 Kak Ayu cantik banget. Dari Rika Fajriani, pagi banget JP, love you. Dan masih banyak komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya melihat kebersamaan Bang JP dan juga Ayu Titik yang terlihat sangat cantik dan juga tampan nih. Dari Gurni, simpan kenangan foto Mbak Ayu Ting Ting di Brownies. Ada beberapa komentar yang berdatangan di akun Instagramnya Bang JP yang memposting fotonya bersama Ayu Ting Ting kemarin yang memang terlihat sangat cantik, manis dan juga modis nih. Spesial di hari ulang tahun Ayu Ting Lisius yang ke-10 tahun. Di sini ada ucapan lagi nih dari Ayu Ting Lisius Jabodetabek, keseruan anniversary Ayu Ting Lisius sebelum pandemi melanda. Gak apa-apalah ya, kita posting galeri kita lagi, obat rindu.
Dan di sini ada obat rindu yang paling mendalam nih dari beberapa sahabat dan juga fans Ayu Ting Ting, yang mana di sini mengemukakan kebahagiaannya dan juga terima kasihnya atas kebaikan Ayu Ting Ting yang selama ini. Di sini ada Chandra, salah satu peserta dari DMD yang dulu pernah diberikan uang tunai sebesar 5 juta langsung cash oleh Ayu Ting Ting. Tanpa gemar-gembor dan tanpa basa-basi serta tanpa awak media tahu, Ayu Ting Ting memberikan cuma-cuma nih kepada peserta DMB ya. Jadi bagi sahabat semua yang ingin tahu kelanjutannya lebih lanjut nih untuk cerita haru peserta ini saat di balik ke layar diberi uang sebesar 5 juta oleh Ayu Ting Ting, dan di sini sangat bersyukur Chandra mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayu Ting Ting yang telah memberikan uang tunai sebesar 5 juta. Uang pemberian tersebut diberikan cuma-cuma oleh Ayu Ting Ting melalui asisten pribadinya, dan di sini beliau merasa sangat bahagia karena mendapatkan uang tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting yang memberikannya tanpa pamrih. Bahkan tanpa disorot oleh media, Ayu Ting Ting melakukan kebaikan hanya dari dalam hati, bukan karena pansos atau apapun. Itulah ungkapan kebahagiaan salah satu fans Ayu Ting Ting yang mana di sini sangat merasa bahagia karena kenal dengan Ayu Ting Ting. Dari Cupi Cupcake, dia siapa? Peserta DMD di MNC TV yang waktu itu Ayu jadi jurinya. I lover tanpa umbar-umbaran, hanya Allah yang tahu, makin sayang sama dia. Terima kasih I lovers. Kemudian dari Sandi Official, ya Allah gak salah kita mengidolakan dia beb. Bangga banget sama Teh Ayu, saking baiknya sopannya mereka tidak melihat ketulusan dan kebaikan. Kemudian dari Idawan, tanpa gembar-gembor, tanpa masuk konten, itulah pemberian yang insya Allah berkah sukses Teh Ayu Ting Ting. Semoga dilancarkan selalu rezekinya Teh Ayu Ting Ting. Terima kasih Rita Mala 2020. Ulo Mimin juga, semoga keberkahan selalu bersama Ayu Ting Ting dan semoga pekerjaannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi selamat hari anniversary untuk Ayu Ting Ting yang ke-10 tahun. Semoga makin kompat, makin jaya dan semakin sukses kedepannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.